Oh, ini menimbak. Tembak apa tu asal? Cikgu, tak, saya ni tengah menggunakan, saya tak tahulah guna benda ni untuk apa, tapi saya rasa macam nak menembak cikgu, nampak laser cikgu. Ah, itu bukan senapang laser ya. Oh, bukan. Kan. Oh, okey. So, apa guna benda ni cikgu sebenarnya? Nak tahu apa nak guna tahu dia? Nak. Betul nak tahu? Mm-hmm. Ah, kejap lagi kita akan beritahu. Ah, okey cikgu. Jom cikgu. Ah. TV KPM. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Alright. Pada petang ini kita nak belajar berkenaan dengan teknologi pembuatan bot dan juga terminologi dan pengukuran bot lebih spesifiknya. So kepada anda yang tak sabar, sebenarnya saya pun dah sangat excited sebab tengok bot, tengok cara apa dia punya alat pengukur tu dan sebagainya. Kita nak belajar sama-sama. Tapi sebelum tu, suka saya nak ingatkan anda dan diri saya, walau di mana pun kita berada, sentiasa menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kemudian pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun ketika mana kita berada di rumah. Baik, kita nak tahu siapa cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita saksikan dulu profil guru ini. Itu dia cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Encik Khairul Razmin bin Abdul Rahman selaku pensyarah teknologi pembuatan bot College Vocational Pasir Gudang dan juga Cikgu Muhammad Zahari bin Sazali, ketua program teknologi pembuatan bot College Vocational Pasir Gudang. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Sihat cikgu? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia. Saya sebenarnya sangat impress dan sangat teruja bila tengok replika-replika bot di depan kita ni cikgu. Kan nak belajar sama-sama berkenaan dengan bot, ciri-ciri bot dan sebagainya, dan juga paling penting sebenarnya macam mana nak ukur bot tu. Itu menjadi persoalannya. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Seperti saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kami pakai pelitup muka, dan the most important thing, paling penting sekali adalah kita nak kena gunakan gel pembasmi kuman untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, silakan cikgu. Ya, betul. Ini kalau anda dekat rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, silakan cikgu, anda boleh gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama nak memastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, cikgu dah guna. Cikgu, izinkan saya ambil cikgu. Sebab saya pun kena guna juga. Tidak ada yang terkecuali untuk menggunakan gel pembasmi kuman ini sebenarnya. Baik, cikgu. Bila kita dah sanitize tangan kita, cikgu, kita dah jaga penjarakan fizikal, barulah boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini. So, apa sebenarnya yang kita nak belajar dalam terminologi dan juga pengukuran bot ni cikgu? Okey, di dalam terminologi dan pengukuran bot ni, kita akan mempelajari bagaimana kita nak mengukur contohnya bot inilah. Ya. Contoh bot ini ataupun bot-bot yang terdapat di hadapan awaklah. Ya cikgu. Okey. Dan apa yang kita perlukan ialah kita perlukan alat pengukuran dan sedikit model lah, kerana jika kita kita nak mengukur bot, jika kita nak mengukur sebuah bot, agak mustahil dimasukkan ke dalam ke dalam studio inilah. Oleh itu, saya dan Cikgu Razmin dah berusaha untuk membuat bot yang ada di depan ni.
Okey. Oh, ini cikgu hasilkan cikgu kan? Ya, betul kami. Tangan kita sendiri. Wah, selalu dengar air tangan ni masak aje kan. Tapi hari ini air tangan cikgu kita ni adalah menghasilkan satu replika bot cikgu. Berapa lama cikgu ambil masa nak hasilkan bot ni cikgu? Okey, untuk pengetahuan ya. Bot ni kami telah siapkan dalam masa lebih kurang sebulan lah. Dua peringkat, dua minggu kami siapkan yang bahagian bawah ni, iaitu bahagian hal ni, dan lagi dua minggu kami siapkan bahagian atas ni lah. Lebih kurang sebulan ambil masa. Mengambil masa satu bulan untuk menghasilkan replika bot yang ada ni cikgu. So itu yang paling penting, kesungguhan cikgu kita ni sebenarnya nak menyampaikan ilmu pada kita, dan juga dalam masa yang sama menghasilkan replika bot untuk kita. Dan kalau kita tengok cikgu di atas depan saya ni pun ada juga replika-replika bot. Ada beberapa jenis bot lah cikgu. Ya, betul. Kan? Ini adalah hasil kerja. Yang ini adalah hasil pelajar-pelajar College Vocational Pasir Gudang. Oh, itu dia. Sebab saya nampak ada nama ni kan. Daniel Imran, ya, ada Nur Danis Zulkifli. Sebenarnya ini adalah tugasan-tugasan yang kita bekalkan pada diorang masa PKP hari itu. Jadi kita tak dapat bersemuka secara secara fizikal. Jadi kita minta tugasan ini buat di rumah. Dan alhamdulillah ini adalah hasil mereka. Pada idea-idea yang mereka keluarkan sendiri. Cuma kita guide je lah. Itu dia. So maksudnya walaupun berlakunya proses pembelajaran dan pengajaran dari rumah, PDPR, tetapi tidak menjadi alasan ataupun halangan pelajar-pelajar ini menyiapkan kerja mereka dalam nak menghasilkan replika bot. Dan inilah kita kata dalam menghasilkan replika bot, inilah pentingnya teknik pengukuran tadi, cikgu. Betul. Yang mana kita nak belajar ataupun nak memastikan. Sebenarnya kalau kita tengok, mungkin sebagai awal lah cikgu, ada orang kata sebenarnya nak menghasilkan bot ni satu benda yang macam agak susah dan mungkin boleh jadi macam agak mustahil untuk mereka yang tidak ada knowledge. So tapi meminat. Kan? So mungkin tips awal cikgu untuk mereka-mereka yang berada dekat rumah, mungkin dia minat tapi dia tak ada input ataupun ilmu untuk menghasilkan bot. So apa teknik awalnya cikgu untuk mereka ni? Okey, teknik awal yang perlu anak-anak pelajar tahu untuk mengenali bot ni, kita perlu mengenali bahagian-bahagian bot lah. Bahagian-bahagian bot itu yang paling penting sekali. Contohnya sebagai panjang dia, dan lebar bot ni mengikut spesifikasi dan ketinggian bot ni sendiri. Itu pun penting. Itu perlu diketahui. Kerana contohnya pada skala yang depan ni, kami menggunakan bot yang berskala 1:10. Satu nisbah 10, di mana kalau contohnya panjang dia 1 meter. 1 meter, dia punya panjang bot sebenarnya ialah 10 meter. Kita mesti mengikut itu, mengikut dia punya skala dia. Jika tidak mengikut skala, kemungkinan bot ni contohnya kalau Azhar tengok ni, bot ni sebenarnya boleh direndam ke dalam air. Dia akan terapung. Maksudnya tak akan tenggelam, cikgu. Tak akan tenggelam. Bila terapung bila skala dia betul, dia akan mengikut line ni. Dia akan tenggelam mengikut line ni. Itu. So itu adalah fungsi kenapa kalau kita tengok dekat kapal-kapal ataupun bot-bot, dia akan ada warna yang sedikit berbeza daripada atas dan bawah. Maksudnya itu sebagai tempat ataupun penanda aras air sampai ke situ, cikgu. Ya, betul. Mungkin apa pentingnya, cikgu, ada benda itu, cikgu? Penanda aras ni sebenarnya supaya adalah kayu ukur. Kayu ukur supaya tahap selamat di mana air boleh naik pada paras ataupun bot kita tu tenggelam pada paras itu. Maksudnya kalau dia tenggelam melebihi daripada paras waterline itu, maksudnya bot kita itu dalam keadaan kurang selamat. Maknanya boleh berlaku kemalangan ataupun tenggelam. Baik cikgu. Itu sebagai teaser awal lah kan. Sebab saya dah sangat impress dan teruja sebenarnya, tak sabar nak mulakan kelas kita ni. Dan saya kena percaya anda juga dekat rumah pun dah tak sabar. Mungkin ada pelajar-pelajar daripada College Vocational sendiri yang sedang menonton, mungkin nak ulang kaji balik sama-sama berkenaan dengan terminologi dan juga pengukuran bot ni. Boleh readykan pen dan juga kertas sama-sama untuk take note poin-poin penting yang akan disampaikan oleh cikgu kita. Tapi jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu tadi kiriman ucapan Hari Guru yang dihantarkan kepada kita daripada adik Ainul Hanani binti Muhammad Afandi. Yang mana tema untuk sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah berguru demi ilmu bina generasi baharu. Baik, cikgu. Saya sebenarnya dah tak sabar sangat-sangat, cikgu, bila tengok kepada replika bot. Selalu kita naik je bot tanpa kita kenal dan faham fungsi-fungsi apa yang ada pada bot tersebut. Dan hari ini, cikgu, saya serahkan kepada cikgu untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, sebelum kita menerangkan fungsi-fungsi bot ni, topik kita ini ialah mengukur bot. Betul, cikgu. Oleh itu, saya nak memperkenalkan dululah alatan-alatan yang kami bawa daripada Kuala Vocational Pasir Gudang ni. Boleh, cikgu. Khas untuk Guru Didik TV. Yang pertama, kita ada model bot. Model bot yang di depan Azhar pun ada beberapa model bot. Model bot ni ada beberapa skala lah. Contohnya yang ni satu skala 10. Okay. Satu skala 10. Di depan tu itu pelajar punya hasil. Dia tidak berapa mengikut skala lah. Masa tu kita tak pentingkan lagi penghasilan bot mengikut skala ni. Mengikut skala, ya. Tapi yang ini betul-betul punya. Okey, yang alatan pengukuran yang pertama yang kita nak kenalkan ialah yang pertama ialah pita pengukur. Okey, pita pengukur ni kita gunakan untuk mengukur kepanjangan kapal ataupun lebar kapal dan sebagainya lah pita pengukur ni. Okey, pita pengukur ni dia ada dua unit, satu unit kaki ataupun inci dan satu lagi unit milimeter ataupun meter. Sentimeter pun sama ada. Ya. Okey, yang kedua ialah pembaris keluli. Pembaris keluli yang kami bawa ni adalah pendek. Pembaris keluli ni berukur satu kaki ataupun 30 sentimeter. Okey. Okey, yang seterusnya pembaris keluli ni dia ada juga saiz yang lain, Zah. Dia ada lebih kurang dalam 1 meter pun ada pembaris keluli ni. Ada lebih panjang lagi. Ada lebih panjang. Dia banyak saiz lah. Ya. Okey, yang ketiga kita ada water level, spirit water level. Okey. Tugasan spirit water level ni kita akan meratakan kapal ni nantilah menggunakan spirit water level. Ya. Tetapi spirit water level ni dia bagi orang apa cara lamalah di Kuala Vocational ni kita akan memperkenalkan apa alatan yang lebih update. Yep. Contohnya yang seperti yang saya tunjuk ni. Okey. Okey. Yang Azhar main tadi lah. Oh, bukan tembak lah tadi cikgu tu. Okey, dia tidak menggunakan spirit tapi dia menggunakan teknologi laser. Okey. Teknologi laser untuk mengukur keseimbangan bot ni. Kita akan seimbangkan bot ni. Yep. Okey. Alatan seterusnya yang kita perlukan untuk mengukur bot ini ialah satu lagi pita pengukur ni. Okey. Pita pengukur ni panjang dia lebih kurang dalam 100 meter. Yep. Okey, kita mengukur sesuatu objek ni kita mesti mengikut dia punya kesesuaian apa nama kesesuaian saiz dia lah. Yep. Okey. Contohnya 100 meter ni kita lebih sesuai menggunakannya dengan yang bot yang sebenar lah. Ya. Okey. Okay. Baik cikgu, saya tertanya juga kalau yang water level spirit spirit level. Kan sekiranya kalau mungkinlah para pelajar tidak menggunakan pada kata macam alah kita orang dah biasa buat so normally takkan silap lah kan. Apa kesan kalau tak menggunakan water level spirit ni cikgu dalam penghasilan sesuatu bot? Kalau tak menggunakan spirit level ni, kemungkinan bot yang dihasilkan itu sengit. Mungkin pincang sebelah kiri ataupun pincang sebelah kanan. Jadi bila dia masuk dalam air tu, kita akan nampak dia punya berat sebelah lah. Berat sebelah. Bila berat sebelah jadi tak adil lah cikgu. Tak stabil lah. Tak stabil. Bila tak stabil maksudnya dia akan mudah tenggelam. Baik, itu dia cikgu. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita ada satu lagi alat namanya ialah sesiku L. Okey. Sesiku L ni gunanya untuk kita membuat apa satu pengukuran yang bersudut tegak lah. Ya, okey. Dia membantu kita mengukur. Seterusnya bila kapal ni contohnya badan dia tidak rata bawahnya. Ya. Memang semua kapal tidak rata. Oleh itu kita perlukan satu lagi nama dia penyendal ataupun baji. Baji. Ya. Dalam bahasa Inggeris je apa Cik Razmin? Shim. Nama dalam bahasa Inggeris dia ialah shim. Kita panggil shim ni. Ataupun kita panggil tadi baji je. Baji. Baji ini untuk menyendal lah. Kadang-kadang kalau kita nak apitkan kiri kanan kan, supaya dia dalam keadaan stabil. Okay. Lah. So kalau macam itu yang disendal kalau tengok di bawah ni dikira sebagai baji lah cikgu. Ini pun salah satu lah sebahagian lah. Sebagai baji jugalah. Okay, baik. Tapi yang ini kita lebih panggil dia sebagai dia punya stand. Okey. Okey, lagi tiada lagi lah alat okey, lagi satu lagi. Saya lupa. Nampak macam es krim ni kan? Macam kon ah. Macam kon ni. Nama dia ialah pendulum bob ataupun plumb bob nama dia. Okey. Dia datang dengan set satu benang dan satu lagi ialah pemberat. Okey. Apa fungsinya cikgu? Okey, fungsi dia
adalah untuk kita menentukan paras daripada contohnya daripada bot ni daripada bot ni kita nak menentukan dari sini sampai ke bawah ni. Okey. Kita nak tahu apa betul ke tidak tegak ke tidak dalam sini. Dalam keadaan garis lurus. Kita nak tentukan dia dalam keadaan garis lurus. Sebab agak sukar bila kita nak mengukur apa panjang bot ni nanti kita ukur direct sebab bila kita tarik tali tip nanti dia akan struktur ni akan mengganggu kita. So kita menggunakan teknik kita akan turunkan ke garisan nilah. Okey. Ke kertas nilah. Baik. Bagi mendapatkan panjang sebenar dia nanti. Okey. Baik. Okay. Itu selesailah untuk pengukuran bot. Yep. Okey. Kita dah tahu berkenaan dengan peralatan-peralatan yang nak digunakan cikgu dalam nak menghasilkan sesuatu bot lah. Itu antara yang pentingnya kita kena take note juga kan macam cikgu sebut tadilah. Tak boleh tiba-tiba tak nak guna spirit level ni so akan menyebabkan kepincangan ataupun jadi tak stable bot yang kita nak hasilkan. Baik cikgu. Saya nak tahu juga mungkin pada bot-bot kalau kita tengok dia ada dia punya tempat-tempatnya ataupun term-term. Term-term dia tu bot nama-nama sendiri. So macam mana tu cikgu? Adakah mesti kita ingat dan kalau mesti kena ingat boleh tak cikgu terangkan term-term untuk bot tu cikgu? Okey, terma-terma untuk bot ni. Saya nak mengajak rakan saya lah, Cikgu Razmin, untuk ke sini sikit. Supaya boleh menunjuk mana tempat-tempat yang saya terangkan. Boleh, Cikgu. Yang penting berada dalam penjarakan fizikal, Cikgu. Cikgu. Okey, yang pertama sekali, yang perlu pelajar tahu ialah bahagian yang paling utama ialah hal. Hal, okey? Hal ni sebenarnya adalah bahagian ni lah. Bahagian kalau kita nak panggil dia body dia. Body kapal itu sendiri. Itu kita panggil sebagai hal. So kalau kita nak cakap dengan kawan kita, jom kita nak buat hal lah. Body lah. Itu buat hal. Dia masih nak buat hal lah. Okey, itu hal. Pada bahagian depan bot kita, kita panggil dia bow. Bow. Okey, Cikgu Razmin boleh tunjukkan bow. Ini bahagian bow. Itu bow. Bow kena macam anak panah lah cikgu. Bow lah. Orang panggil selalu bow. Itu dalam istilah bot lah. Istilah bot ataupun kapal. So bucu depan tu dia panggil bow cikgu. Bahagian depan. Okey, bila dah kenal depan, ada belakang. Kan? Okey, belakang dia kita panggilkan stern. Saya tunjuk sini. Silap. Maaf. Bow. Bow silap bahagian belakang pun kita panggilkan bow juga. Bow, B O W. Bow. B O W. Kalau depan stern. Maaf. Depan kita panggil stern. Depan kita panggil bow. Belakang kita panggilkan stern. Okey, minta maaf pembetulan. Tak apa, tak ada masalah cikgu. Okey, bila dah ada depan belakang, kita ada kiri dan kanan. Agak-agak Azhar, apa nama kiri dan kanan kapal ni? Okey. Baik. So kalau cikgu tengok tadi cikgu, ini depan ni bow. Betul. Belakang ni adalah stern. Ya, betul. Okey. So bow stern, depan belakang. Depan dan belakang. Okey. Okey cikgu. Bow dan stern. Okey. Okey. Kalau kiri dan kanan dia pula, dia ada istilah yang baru lagi kita belajar. Rasanya Azhar apa rasa baru hari ni baru kenal istilah ni. Apa tu? Nama cikgu? Kanan dia ialah starboard. Tak silap saya dekat depan ni ada starboard cikgu. Starboard. 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 Saya selalu tahu Optimus Prime cikgu. dia pelik-pelik sikit. Belah kanan starboard cikgu. Starboard. Okey, baik. Okey. Belah kirinya pula ialah port. 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 Lalu kalau kiri Azhar dengar port starboard, itu adalah istilah-istilah dalam bot ataupun kapal. Okey. So bukan kalau kawan-kawan ajak, jom kita lepak port biasa. Bukanlah. Bukan. Port lain. Tapi belah kiri adalah port, belah kanan adalah starboard. Saya dikat boleh cikgu starboard, kemudian kita ada buat hal lah bawah ni. Kemudian kita ada bow, stern belakang cikgu. Ya, betul. Okey, saya ingat cikgu. Okey. Lagi cikgu seterusnya. Okey, seterusnya bahagian yang penting ialah tulang belakang bagi sebuah bot iaitu keel. Keel. Dia sepanjang bawah ni. Sepanjang bawah ni. Sepanjang bawah tu asal. Dipanggil keel tu. Ya, itu ialah tulang belakang bagi sebuah macam belakang. Kalau tak ada tulang belakang cikgu, tak boleh. Kalau tulang belakang lumpuhlah. Ibarat macam itulah bot. Kalau tak ada tulang belakang itu bukan bot nama dia. Itu boleh jadi benda lainlah. Tak tahu kita nak kira nama dia. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kalau dekat atas ni selalu kita akan duduk macam hotel ada kadang-kadang kan. Kita punya bot ni kadang-kadang mewah dia macam hotel pun ada. Nama dia ialah main deck. Main deck. Main utama, deck. Deck utama. Main deck. So kalau macam ni, ini dikira main deck ke cikgu atas ni? Boleh. Itu pun dikira main deck. Tetapi main deck ni kita akan, dia ada bila contoh-contoh bot macam inilah. Kalau macam sampan dia tak ada main deck. Sampan Tapi kalau contohlah ada orang buat sampan tapi dia kata ini main deck aku. Tak kenalah cikgu. Dia hanya disebut deck sajalah. Deck saja. So bukan main deck lah. Main deck bentuk macam inilah. Dia ada struktur yang di atas dia.
Okey. Ha, itu. Ini memang bot-bot idaman saya lah cikgu. Ha, kan bot yang ada mendek, cewa. Lepas ni boleh buat. Kena boleh buat. Dalam kelas ni kita belajar, lepas ni saya buatlah insya-Allah. Saya nak mengajaklah Zah datang ke kolaborasi kami sebab sebelahnya memang boleh nampak bot-bot mewah dibuat. Oh ya ke cikgu? Betul. Okey. Memang seronok datang kolaborasi kami. One day rasa mungkin kita pergi shoot kat sana ke? Okey. Baik cikgu, ada gini part-part yang perlu kita belajar lagi cikgu. Lagi satu yang belakang ni, yang comel-comel ni kan? Yep. Nah, macam kipas ni contoh saya buat besarkan sikitlah yang ni. Okey. Ini namanya propeller. 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 Okey, apa fungsinya cikgu? Okey, propeller ni fungsi dia untuk menggerakkan kapal lah. Dia akan mewujudkan satu daya tujahan. Okey. Supaya kapal boleh bergerak ke depan atau ke belakang lah. Okey. Bahasanya kipas lah. Okey. Bahasa mudah dia kipas lah. Betul. Ya selalu kalau kita tengok kan dalam filem ke kan ada kipas besar tu. So dipanggil propeller. 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 Okey. Kalau kereta kita ada tayar. Kalau bot macam mana pula saya rasa? Kalau bot sebab kita tak perlukan tayar cikgu. Saya rasa kita hanya perlukan enjin je cikgu. Okey, enjin tu untuk menggerakkan dia. Betul cikgu. Menggerakkan propeller ni. Tapi untuk mengemudi dia kiri dan kanan agak-agak mana untuk bahagian dia? Untuk mengemudi bot ni cikgu kita perlukan steering cikgu. Dan juga apatah nama bilahan dia tu cikgu. Untuk ke kiri dan ke kanan. Okey. Betul tak cikgu? Okey, betul. Nama istilah dia dalam bahasa Inggeris ialah rudder. 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 Okey. Dia gunanya untuk mengawal pergerakan kapal lah. Sama ada ke kiri atau ke kanan lah. Ke kanan. Okey. So maksudnya kalau kita tengok adakah kalau untuk bot-bot yang berskala besar macam ni biasanya memang akan diletakkan steering lah cikgu. Ya betul. Kan betul. Kalau kita tengok yang lain tu yang kecil biasanya letak dia yang pakai enjin sangkut je orang. Enjin sangkut. Okey, so maksudnya kalau besar macam ni memang tak boleh guna yang macam itulah. Tak ada. Tak akan pakai enjin sangkut. Okay. Biasanya kalau yang besar-besar dah melebihi daripada 20 kaki ke atas tu ataupun 30 kaki ke atas, biasa dia akan guna enjin yang kita panggil inboard engine. Enjin di dalam. Duduk dalam. Dia tak duduk luar lah. Okey, biasanya kalau besar-besar macam ni biasanya enjin berapa kuasa kuda kita guna cikgu? Okey, dia bergantung kepada saiz kapal lah. Okay. Saiz kapal. Contohnya macam kapal tangki ya. Kapal tangki lebih kurang 1000 HP pun ada, 5000 HP pun ada. 5000 HP pun ada. Kadang-kadang yang sampai 300 meter tu. Yep. Lebih pada 100 HP pun ada. Siap 10000 HP pun ada. Dia bergantung. Untuk bot-bot yang berskala besar lah. Dia punya kuasanya lebih besar lah. Dan istilah dia kita istilah dia kita tak panggil bot dah, kita panggil kapal. Ya 60 kaki ke atas tu kita tak panggil bot dah. Kita dah masuk dalam istilah kapal. Okey. 60 kaki ke bawah masih lagi dalam istilah bot. Okey, 60 kaki ke bawah dipanggil bot, 60 kaki ke atas dikira kapal lah. Klasifikasi sebagai kapal. Baik. Kalau kita tengok term-term ni cikgu tadi semua termnya bahasa Inggeris lah cikgu. Ya betul. So, kalau mungkin para pelajar dalam mungkin nak menjawab peperiksaan perlu ingat dalam bahasa Inggeris ataupun adakah mereka boleh ingat dalam bahasa Melayu contohnya? Ya Azhar, sebenarnya term-term ni kita kekalkan dalam bahasa Inggeris. Kenapa? Bila kita alih dalam bahasa Melayu, ada perkataan-perkataan yang tak sesuai. Jadi ada perkataan-perkataan yang tak sesuai dan tak sedap untuk kita dengar. Jadi itu sebab tu kita kekalkan dalam bahasa Inggeris sebab bukan apa. Lagipun kalau pelajar-pelajar ni besok dia bekerja di atas kapal ataupun bot, memang istilah itu dalam bahasa Inggeris. Dah standardized dah. Standardized. Okey, so para pelajar dekat rumah anda semua perlu beri perhatian yang mana perlu diingat term-termnya mestilah diingat dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tengok tadi saya recap awal cikgu betulkan saya kalau saya salah cikgu. Kita ada stern dekat belakang, kita ada bow kat depan, kita ada buat hal lah bawah ni. Itu istilah yang bagus tu. Buat hal, kita ada apa ni kita mendek atas ni. Kan mendek kalau tulang ni apa tadi? Keel. Kan keel. Kita ada keel, kemudian kita ada apa nama kita panggil? Rudder. Propeller. Rudder untuk kipas tu. Rudder untuk dia punya penggerakan. Okey, penggerakan tu. Yang kipas tu cikgu? Propeller. Propeller. Okey. So itu antara istilah-istilah yang perlu kita ingatlah cikgu. Betul tak cikgu? Okey. Baik. Yang mana dalam nak menghasilkan sesuatu bot ialah kita kata tak kenal maka tak tahu. So hari ini kita dah mula mengenali term-term yang kita perlu gunakan di samping cikgu dah kenalkan kepada kita peralatan-peralatan yang ada yang perlu untuk kita gunakan dalam nak menghasilkan sesuatu
satu bot sama ada kecil ataupun besar. Kan? So yang paling penting adalah kita perlu memberi perhatian. Baik. Dan kejap lagi cikgu, kita nak tahu berkenaan dengan bagaimana sebenarnya kita nak mulakan langkah pengukuran ataupun kita panggil sebagai praktikal lah. Kan? Dari sudut teori mungkin kita dah tahu barang-barang yang cikgu perkenalkan tadi. Cumanya saya menjadi confused sebab saya pun tersilap tadi. Benda tu saya ingat apa nama ni untuk tembak tadi kan cikgu. Kan? So bukanlah cikgu. Bukan. So alah itu untuk level ataupun kita kata sebagai spirit level yang tadilah. Pengukuran merata kan. Okey. Baik cikgu. Alright. So kepada anda semua yang nak tahu sama-sama tadi dah take note dah barang-barang keperluan dan term-term macam saya recap balik tadi perlu diingat dalam bahasa Inggeris. So kejap lagi kita nak buat untuk amali pengukuran. So jangan ke mana-mana, anda perlu kekal bersama dengan kami di Mahir Didik TV KPM. Kita nak berhenti rehat seketika. Jumpa sekejap lagi. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan alat-alat pengukur yang kita akan gunakan dalam nak menghasilkan sesuatu bot, dan juga kita dah tahu juga term-term yang digunakan untuk kita kenal pasti bahagian-bahagian dalam bot. Dan sekarang ni cikgu, saya nak teruskan. Kita nak teruskan. Kan? Saya nak serahkan kepada cikgu untuk teruskan bagaimana sebenarnya kita nak ukur. Kalau cikgu ukur dekat sana, saya akan ukur dekat sini cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey. Sebelum kita mengukur, kita kena kenal pasti dulu apakah terma-terma pengukuran yang kita nak gunakan. Okey, baik cikgu. Okey, yang pertama, anak-anak murid ingat, yang pertama ialah LOA. Apa itu LOA? Ialah length of overall. Okey. Length of overall ni pada bahasa Melayunya ialah panjang keseluruhan kapal kita lah ataupun bot. Okey, yang kedua ialah breadth. Breadth tu ialah dia punya sisi lebar. Kapal. Lebar kapal. Lebar. Oh, lebar kapal. Lebar kapal. Okay. Itu adalah dua terma yang apalah yang asaslah. Yep. Lebar dan panjang dia. Yang kedua ialah, yang ketiga ialah draft. Okey. Draft high. Minta maaf. High. High kita ukur daripada hujung sini ke bawah ni. Ke keel dia. Daripada transom belakang ni ke keel dia. Yang keempat kita akan ukur panjang bawah waterline ni. Okey. Dalam bahasa Inggerisnya ialah LWL, singkatannya LWL. Bahasa Inggerisnya istilahnya ialah length of waterline. Okey. Okey, length of waterline ni garisan yang tenggelam bot nilah. Ya, maksudnya akan ditenggelami airlah cikgu. Okey. Okey, seterusnya mari kita buat saya dan cikgu Razmin akan membuat demonstrasi sikitlah amali pengukuran bot ni. Okey, yang pertama sekali saya akan buat kerja-kerja labelling. Yep. Kerja-kerja labelling yang awak main tadilah. Okay. So maksudnya perlu label dulu cikgu Labelkan dulu. Okey. Kita labelkan dulu bot kita. Yang pertama kita longgarkan sikit ni. Okey. Kita adjust ketinggian bot ni. Baik. Ketinggian bot ni supaya biasanya kerja-kerja untuk melevelkan ni adalah ketika mana siap untuk kita nak make sure adakah levelnya dalam keadaan rata lah. Okey, pastikan bot kita dah sedia untuk kita ukur dalam keadaan rata, barulah kita boleh buat pengukuran. Baik, kalau cikgu sebut tadi kalau sebelum ni adalah kita gunakan ini cikgu Ya, betul lah. Itu spirit level. Spirit level yang itu kalau orang-orang lama dia suka pakai yang inilah. Lebih mudahkan orang lama. Orang berpengalaman kan. Sekarang ni semua nak digital je. Ada sebahagian dia pula saya tahu. Dia pakai apa? Dia pakai hose je. Dia isi air hose, dia orang panggil dulu timbang air. Okey. So timbang itu air. Itu kaedah lagi lamalah. Itu pun dikira sebagai untuk levelkan. Untuk labeling. Okey, baik cikgu. Tapi itu ketepatan dia paling tepatlah yang tu. Correctlah. Kaedah tu yang paling tepat sekali. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu. Bila dah macam ni, kalau bot kita
model ni senanglah kita nak ejah-ejah macam ni. Kita ejahkan sikit contoh eh. Okey. Bagi dia sama tegak dia. Okey. Okey. Okey, so kalau saya guna kat sini sama jugaklah cikgu. Maksudnya sama saya, juga. Saya letak di sini dan saya kena levelkan mengikut tengah-tengah ni cikgu. Awak boleh buat macam tu. Okey, baik cikgu. Saya letak kat. Okey. Okey, lintangkan dia. Okey, apa. Alright, cikgu, cikgu buat yang tu saya ikut step kat sini cikgu eh. Okey, baik cikgu. Okey, bagi macam contoh bot besar, kita akan gunakan yang tadilah baji tadi. Okey. Sebab bot besar mustahil kita nak gunakan tangan kita untuk angkat. Kan? Mustahil kita bot besar kita nak angkat dia. So kita gunakan baji. Okey. Garisan tengah ni pastikan kita dalam bahasa Inggeris kita alignkan dia. Sejajarkan dia dengan depan. Dengan bucu depan je gua. Dengan bow dia. Okey. Okey, setelah itu kita boleh mengambil kita punya pendulum bob. Pendulum bob atau plumb bob nama dia. Kita tandakan di bahagian depan. Yep. Okey. Contohnya macam inilah. Okey, itu tadi yang macam cikgu sebut tadi fungsinya adalah fungsi dia untuk kita nak dapatkan ukuran garis tegak ke bawah. Baik cikgu. Okey, di sini saya ada sediakan satu marker pen ni. Saya tandakan dulu. Baik cikgu. Itu dia pendulum bob nak berhenti. Betul-betul di bawah tu cikgu, kemudian kita tandakan cikgu eh. Ya, kita tandakan macam tu. Baik. Saya akan gunakan marker warna hitam lah. So kita dah dapat dah ketinggian untuk itu, label paras di untuk hadapan, hujung paras. Kali ni kita nak yang belakang pula. Baik cikgu. Kita dah dapat untuk yang di bahagian bow tu, levelnya ke bawah dan sekarang ni adalah kita ukur stern dia pula. Belakang bawah dia. Okey, bila kita dah dapat bawahnya kita tandakan seperti tadi juga cikgu eh. Okey. Itu dia. Alright. Okey. Baik. Okey. So kalau saya mencelah sikit cikgu. Kalau macam bot macam ni kan biasanya ada yang di atas ni depannya tinggi. So maksudnya mesti dilevelkan sama ni juga cikgu eh. Untuk untuk bot. Okey. Untuk level sebenarnya kita kena lintangkan ni. Okey. Saya kena lintangkan macam ni. Betul level macam tu. Tunjuk ke depan cikgu. Boleh so kita tunjukkan macam tu. Kalau macam ni kita betul-betul dia punya buih tu dekat tengah-tengah. Baik cikgu. So maksudnya kita kena levelkan macam tu. Supaya seimbang kiri dan kanan ni seimbang. Kalau imbangkan kiri dan kanan tu sebenarnya. Baik kalau kita gunakan spirit level ni mestilah diukur belakangnya macam ni cikgu eh. Ya betul. Untuk kita dapat supaya dia seimbang untuk bot tersebut. Baik cikgu. Okey. Seterusnya cikgu bila kita dah tandakan untuk bahagian bow dan juga stern cikgu, apa langkah kita perlu buat cikgu? Cuba Azhar ambil pita pengukur. Saya nak uji Azhar ini. Ini cikgu? Ya. Boleh cikgu. Pita pengukur ini selalu saya main. Tapi saya main buka tu sampai masuk ni. Hati-hati kerana tepi dia tu tajam. Betul cikgu. Tajam. Luka tangan. Baik, so apa yang kita nak buat cikgu? Kami akan gunakan pita pengukur yang panjang ni lah. Azhar pegang yang tu. Baik. So saya akan ukur yang ni lah cikgu. Ukur yang tu. Cuba ukur berapa panjang dia. Okey, so kita nak dapatkan daripada bow ke stern cikgu betul eh? Ya betul. Okey, so daripada bow ni saya letak sampai ke stern belakang ni kita akan dapat kiraannya untuk ukuran boat kita. Saya ambil yang paling kecil ni sebab atas ni tidak ada mendek so mudah untuk kita nak ukur. 95. Okey. Kalau mengikut pengukuran kami ni ialah 95 mm. 95 mm. Baik, kalau saya cikgu, saya dapat di sini 44 inci. 44 inci. 44 cm. Sentimeter. Okey. Ini 95 cm. Silap, 95 cm. Saya tertidur, saya milimeter cikgu tadi. Okey. Untuk mengelakkan kita terlupa, saya akan tulis. Baik cikgu. So maksudnya tadi 95 cm cikgu. LOA. 95 sentimeter. Maksudnya length of overall, panjang keseluruhannya adalah 95 mm. Untuk model ni lah. Baik. Untuk model ni. Okey. Seterusnya kita akan buat pengukuran breadth. Okey, baik cikgu. Breadth. Maksudnya dari kiri ke kanan lah. Kiri atau ke kanan. Kanan ke kiri lah. Okey. Kaedah dia sama. Kerana dia ada super structure ni. Okey. Dia ada super structure, nama super structure ni. Ataupun mendek ni. Kalau kita nak ukur direct, menghalang. Betul. Dia menghalang. Oleh itu kita akan gunakan kaedah yang sama. Kaedah yang sama. Kita gunakan pendalam tadi, kiri dan kanan, kita jatuhkan dia, kita tanda dan kita akan ukur. So maksudnya kalau bot yang ni juga cikgu, sama juga konsepnya kalau ada mendek sahaja mesti breath-nya dikira menggunakan benang kaedah tu. Kaedah benang ni lah. Kaedah benang pengukur tadi lah. Okay, macam baik, yang cikgu. Sampan tu, yang putih tu boleh direct. Kalau yang ni direct. Saya boleh ukur dia direct. Okey, baik cikgu. Tunjuk yang bahagian starboard dulu. Okey.
So maksudnya kita akan tengok, maksudnya bila kita dah letakkan benang sampai ke bawah menegak, kemudian okay, kita tandakan. Untuk breast ni, kita kena pastikan bahagian yang paling lebar, paling luar. Baik. Bagi sebuah butlah. Okey, dekat sini saya nampak ni. Baik, kemudian kita make sure betul-betul tegak. Dan pastikan panel lembab ni berhentilah. Yep. Dan saya tandakan akan macam tadi juga, Cikgu. Ya, tandakan. Tandakan di tempat yang terletaknya. Apa nama kita panggil apa tadi, Cikgu? Sana di sebelahnya stabut. Stabut di bahagian stabut. Yang ni, yang tiga segi macam aiskrim ni, Cikgu. Oh, ni pendulum. Pendulum bob. Pendulum, okey. Lunch bob lah ataupun pendulum lah. Okey, baik. Dia ada dua istilah lah. So kita dah buat belah sana, kita buat. Kita buat sebelah pot pula. Di sebelah sini. Okey. Di sebelah pot. Kalau tadi sebelah stabut, Cikgu. Ya, betul. Okey. Okey. Kita ambil sebelah pot. Okey. Okey, dan kira panjangnya sama macam tadilah. Sama ya, macam tadi. Kaedah dia sama. Baik. Kaedah yang sama. Cikgu ukur yang tu, saya akan ukur yang betul. Saya punya ni, yang comel ni. Boleh. Okey. Okey. 30. Okey, lebar dia kami dapat 30 cm. Saya dapat 12 cm, Cikgu. 12. 12. Okey, so breath dipanggil dikira sebanyak 30 cm. Okey. Baik, Cikgu. Okey, seterusnya istilah yang seterusnya yang kita nak kena ukur ialah panjang LWL. Height dia. Okay. Oh, height dulu. Okey, height dulu. So dapatkan height dulu, tingginya dulu, Cikgu. Okey, dalam height ni kita perlukan satu lagi alatan bantuan. Sesiku L. Sesiku L. Kalau di boat, kita hanya gunakan plate sajalah. Okay. Mungkin besar kan? Baik, sesiku L ni untuk? Sikit, saya nak letak kat sini. Okey. Supaya kita dapat. Okey, baik, Cikgu. Direct ni boleh kot, Min? Direct kemari. Yang ini akan dikira daripada atas turn tu sampailah kepada yang bawah tu apa tu? Pembaris kita ni lah, sesiku L. Boleh juga kalau kita gunakan kita pembaris. Direct terus pembaris. Okey. So kalau yang line level, water level tu, Cikgu? Tak, dia daripada tinggi stern apa bow kita sampailah ke keel kita. Okey. Kita dapat 18. Kita dapat 18 sentimeter. Sentimeter. Maksudnya daripada bow ataupun daripada stern, terus dekat dengan ke rada keel, bawah dia lah, sampai ke bawah dia. Baik, Cikgu. 18 sentimeter. Okey. So kita dah dapat LOA level of length of overall, kita dapat breadth dan kita dah dapat height, Cikgu. Okey, tinggal satu lagi. Yep. Istilah yang perlu kita ukur iaitu LWL, length of water level. Water line. Okey, bukan water level water line. Tak apa, sebab kita istilah ni bawah hari ni awak kenal. Betul, kita faham tu. Tapi saya saja nak tell orang kat rumah ni, Cikgu, ingat ke tak? Diingat ke tidak kan apa yang kita terangkan ni? Water line, Cikgu, tadi Water line. Okay, yep. Panjang permukaan air lah. Okey. Jadi kita nak mengukur tu, seperti yang kita nyatakan tadi, kita kena ukur daripada yang warna merah ni lah. Baik, Cikgu. Waterline. Sampai lah hujung ni. Baik, Cikgu, dalam masa sama juga, Cikgu, kita nak kena maintain jaga penjarakan fizikal kita, Cikgu. Okay. Kalau macam Azhar tu, itu payahlah sikit sebab kita tak ada tanda kat tak situ. Tak ada, Cikgu. Agak-agak je lah. Okay. Agak-agak je lah waterline dia tu. Baik, Cikgu. Saya pun main agak-agak. Saya punya ukuran je, Cikgu. Maksudnya daripada stern, Cikgu. Daripada leg waterline ya. Sampai ke bawah, Cikgu. Sampai ke sini, di hujung ni. Oh, sampai ke hujung. So, maksudnya kita menggunakan kaedah yang ni juga. Kita gunakan pendulum tu. Kemudian tanda bawahnya. Tanda bawahnya. Yep. Contohnya di sini, dia dah stop ni. Yep. Stop. Okey, so teknik yang digunakan adalah tandakan juga. Kemudian di belakangnya juga kita buat sekali lagi. Pun tadi sama. Tadi kita dah buat tadi. Cuma belakang ni dia mudah sikitlah sebab bahagian dia rata. Baik. Rata itu dia. Ini. Tetap kita ukur daripada waterline tu sampailah ke bawah untuk kita dapatkan apa nama tadi, Cikgu, kita akan dapatkan? Length of waterline. Length, LWL. Length of waterline. Baik, Cikgu. Itu dia. Bila kita kena make sure pendulum tu berhenti, barulah kita tandakan untuk dapatkan ukuran yang tepat. Okey, bila kita dah tandakan, Cikgu, maksudnya kita akan gunakan kaedah tadi jugalah, Cikgu. Ya, sama juga. Sama. Kita ambil pita pengukur. Pita pengukur dan ukur daripada stern tadi sampailah ke bow. Betul lah. Daripada stern ataupun daripada bow ke stern ataupun stern ke bow lah untuk kita dapatkan berapakah dia punya angkanya yang mana kita nak ukur untuk length of waterline. Okey, di sini saya dapat ukuran dia ialah 78 cm. 78 cm, Cikgu. Itu LWL, Cikgu. L.
78 yep. sentimeter. So dalam ukuran ni adalah empat perkara ni lah yang perlu diberi perhatian cikgu. Ya yeah, betul. Ini mm-hmm. adalah asas saja. Asas. Yep. Asas saja. Mm-hmm. Benarnya banyak lagi yang banyak lagi. Oh, yang banyak lagi ukuran-ukuran yang ni tu. Cuma yang asas yang kita nak highlightkan mm-hmm. empat perkara ni. Empat perkara ni. So maksudnya kalau dalam pelajar juga dalam mungkin dalam peperiksaan perlu beri perhatian yeah, untuk betul. Menjawab okay. Persoalan berkenaan dengan LOA, breath, high dan juga LWL ni cikgu. Okay, betul. Di dalam peperiksaan kami sering akan bertanyakan berapakah panjang mm-hmm. sebenar bot ni? Sebenar. Ini okay. panjang model. Yep. Kan? Tadi mm-hmm. kalau di awal segmen tadi saya ada terangkan mm-hmm. berapa agak-agak ingat lagi tak berapa nisbah panjang model satu ni dan panjang kapal. Satu nisbah? Sepuluh. Satu nisbah? Sepuluh. Betul. Sepuluh. Okey. Kan? Ya. Yep. Okey. Mm-hmm. Okey. Kalau kita untuk mendapatkan apa panjang sebenar sembilan ratus lapan puluh. Alamak, sorry, minta maaf, tak cukup 980 cm. Ya. Yeah? Kalau okay. kita tukarkan unit ini cm okay. ni kepada meter, kita okay. akan dapat. Kita akan dapat 980 cm. Mm-hmm. Kita kalikan dengan 10. Kita okay. kali dengan 10. Kita tukarkan kepada meter. Okey. Kita hanya bahagi kepada 100. Oh, okey. Kan cm mm-hmm. kepada sentimeter kepada meter kita hanya bagi 100. Okey. Oleh itu kita akan dapat mm-hmm. 9.8 meter. Okey. Inilah panjang bot yang sebenar yang yang panjang bot sebenarlah berbanding dengan model ni. Okey. So, maksudnya daripada ukuran inilah kita akan dapatkan nilai model sebenar. Model sebenar untuk bot yang sebenar. Mhm. Okey. Okay. Oleh itu break pun sama, kita boleh dapat direct. Bila kita darabkan dengan 10, mm-hmm. kita akan dapat 300 cm. cm. Baik cikgu. Okey, kita convert kepada meter mm-hmm. bahagi 100. Yep. Kita dapat 3 meter. Meter. Ini okay. adalah lebar bot yang sebenar. Okey. Baik. So maksudnya penggunaan yang sama juga untuk kesemua untuk yeah, dapatkan LOA, dapatkan di sini kita dapat dan juga LWL maksudnya yeah, kalau betul. Macam high 18 cm kita darab dengan 10. Kita darab dengan 10 jadi 1800 180. 180 maafkan saya ha? Kita bahagi dengan cm. 300 cikgu. Kita bagi 100. Bagi 100 kita dapat 1.8 1.8 meter. Meter. Ini adalah kedalaman ketinggi bot. Ketinggian bot. Okey, baik. Okay, LWL macam tu juga sama juga. Mm-hmm. Darab 10. Yep, kita akan dapat nilainya 780. Yep. Dibahagi kita bagi dengan 100 mm-hmm. kita dapat 7.8 meter. Okey, baik. Okey, selesai sudah. Kita okay, punya. So dapat 7.8 meter. Mm-hmm. Itu dia. So ini adalah cara mengira ataupun mengukur untuk kita dapatkan nilai ataupun besar bot yang sebenar kalau kita nak hasilkan cikgu yang menggunakan nisbah 1 nisbah 10. Baik. Cikgu kita dah dapat tahu berkenaan dengan bagaimana cara kita nak mengukur dan daripada semua aspeklah dan cikgu cakap ini adalah asasnya empat tadi LOA, breath, height dan juga LWL. So anda semua boleh mula implement, boleh mula mengira, boleh mula buat tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Maher Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Teachers, dialah pemberi paling setia. Tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala untuk manusia
sebelum jadi dewasa. Spasiba. Obrigado, professores. Gracias, professor. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Khairul Razmin bin Abdul Rahman dan juga Cikgu Muhammad Zahri bin Sazali. Tadi kita dah tahu cikgu berkenaan dengan orang kata apa, tutorial lah ataupun dari sudut praktikalnya bagaimana kita nak mengukur dan kiraannya untuk kita mendapatkan besar kapal bagi yang kita hasilkan daripada replika tadi dengan menggunakan nisbah 1, nisbah 10. Baik, cikgu. Mungkin di segmen ini juga kita nak tahu apa lagi yang kita nak belajar dalam orang kata apa, terminologi dan pengukuran bot ni, cikgu. Okey, kalau tadi Cikgu Zahari dah menerangkan alat-alat pengukur. Kita dah tunjuk dah pun alat-alat pengukur yang kita ada. Kita ada pita pengukur, kita ada spirit level, kita ada pendulum, kita ada pembaris keluli dan sebagainya lah. Dan sebentar tadi juga kita dah mengenal bahagian-bahagian bot, ke mana yang Azhar pun dah tahu dah sikit-sikit kan. Baik, kalau kita recap boleh cikgu? Boleh, boleh. Saya recap kita ada bot di depan ni cikgu. Ya, betul lah. Okey. Saya nak ulang kaji balik ni. Belakang ni stern, stern pula. Okey, stern. Dan kalau kita tengok ini, kita ada buat hal lah bawah ni. Kan? Ini dia punya bodinya, kita ada keel. Kemudian kita ada main deck. Dipanggil juga breath untuk lebar ni. Kan? Dan juga apa lagi tadi cikgu? Okey, propeller. Propeller dan dia juga kita panggil kipas tu tadi. Rudder untuk kemudi tadi. Okey, baik, itu antara term-term yang perlu kita tahu dan perlu kita ingatlah. Saya kena hafal balik tu rudder. Baik cikgu. Okey, satu lagi cikgu. Ya. Dan sebenarnya ada juga bahagian-bahagian lain yang kita tak terangkan sebentar tadi. Antaranya draft. Ataupun apa lagi yang kita yang tak tenggelam air tu dalam istilah bahasa freeboat. Freeboat maksudnya ni kawasan yang tidak ditenggelami air lah. Seperti yang ada di situlah. Di sini, dari sini sampai sini. Di atas tu, di atas, di atas garis merah tu. Baik. Itu kita panggil sebagai freeboat lah. Freeboat. Itu pun istilah-istilah jugalah yang kita ajar dalam ni. Baik, sekiranya kalau kata mungkinlah dalam pelajar mungkin menghasilkan replika bot ini dan bila diletak dalam air, freeboat itu adalah ditenggelami air juga, maksudnya melebihi daripada paras waterline tu. Adakah bot itu dikira tak stable ataupun ada masalah ke, macam mana cikgu? Dia kalau misalan air itu dah melebihi paras daripada waterline tu, bermakna muatan itu lebih. Jadi kita kena kurangkan muatan. Kita mengurangkan. Kalau perjalanan itu jauh, kurang selamat. Kalau setakat dekat-dekat, mungkin bolehlah. Tapi kalau mengambil masa perjalanan yang agak jauh, panjang, better ataupun lebih selamat, kita kurangkan beban. Kurangkan, maksudnya make sure paras air itu berada betul-betul dekat waterline. Kalau kita nak relate dengan lebih mudah sikit, kalau tengok lori lah kan. Lori lebih muatan. Jadi datang saman pula kan. Saman dan boleh mendatangkan bahaya lah cikgu kan. Kalau bawa dalam jarak jauh. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya bahagian belakang ni pula. Saya lupa nak terangkan tadi, nama dia transom. Transom ni ialah bahagian pula bahagian yang kukuh. Satu bahagian yang kukuh. Contohnya macam boat. Dia ada enjin sangkut kan. Dia enjin tu akan sangkut di belakang-belakang ni. Oleh itu dia memerlukan satu kutur yang kukuh. Dia bahagian tu tebal. Transom tu. Biasanya transom ni dia akan dibuat tebal. Tebal. Lebih kurang dalam 10 kad ataupun 10 kali ganda ataupun 6 ataupun 10 kali ganda lah tebal daripada dinding dia daripada biasa. Biasa dia. Kalau cikgu sebut tadi berkenaan dengan enjin angkut, bagaimana kalau bot yang besar ni, adakah enjinnya juga berada di situ? Tidak. Kalau dibelahnya kapal ni kita ni, enjin selalunya dia akan duduk bahagian belakang ni. Di sini, di bahagian belakang inilah. Selalunya kereta di tengah, di depan kan. Tapi ada juga kereta ni di belakang kan. Bot pula dia tak ada enjin kat depan. Kapal ke dia tak ada enjin kat depan. Dia mesti kat belakang. Tujuannya lah untuk
kita menenggelamkan bahagian yang propeller ni. Yep. Ha, propeller ni ialah sumber untuk menggerakkan bot kita lah. Yep. Ha. Ha, so maksudnya kalau tak tenggelam, tak berjalan lah, ataupun tak bergerak lah. Ya, betul. Ha, betul. Propeller tu di luar air nanti kan. Yep. Kalau propeller berada di atas, macam mana nak bergerak kan? Yep. Betul. Itu dia. So hari ini kita dapat belajar berkenaan dengan penghasilan bot dan lebih spesifik adalah pengukuran dengan jalan kiranya dan juga teknik kiranya dan sebagainya. Dan cikgu, katanya cikgu tadi kita dah belajar secara praktikal. Kita tunjuk di sini. Katanya cikgu ada sediakan video cikgu. Oh, saya ada buat buah tangan. Oh, itu dia. Tadi kita tunjuk kita yang buatlah. Cikgu ni memang dah orang cakap dah terlatihlah. Mm-hmm. Kita nak tengok pula macam mana student kita buat. Oh, okey. Ini pelajar-pelajar cikgu buat lah. Ya, dan kita tak pakai model. Yep. Kita pakai bot yang sebenar lah. Okay. Bot sebenar di kolej kami lah. Mm-hmm. Okey, tanpa membuang masa bolehlah kita tengok video. Okey, jom kita nak saksikan video yang dihasilkan oleh para pelajar yang mana mengira bot yang sebenar. Mm-hmm. Bukan cikgu-cikgu yang kira tapi pelajar-pelajar sendiri yang kira. Alright, jom kita saksikan video ini. Tile yang tu yang ditunjukkan tu. Yeah, mm-hmm. Itu adalah rujukan dia. Mm-hmm. Menunjukkan macam mana kita nak alihkan ukuran ke belah yang satu lagi tu. Okey. Okey. Okey, itu pengukuran di depan yang tadi tu. Yang ini ialah pengukuran di belakang pula, di bahagian Stern. Di bahagian stern je gua. Stern So kaedah yang sama juga adalah Perlu meletakkan pendulum tu ke bawah, betul-betul menegak dan tandakan untuk mendapatkan nilai. Nilai panjang bot tersebut. Tujuan kita, kalau awak perasan, ada meja tu kan? Ya. Kita nak mengalihkan ukuran kita ke tepi. Okay. Sekarang ni pelajar ni tengah mengukur ke panjang keseluruhan bot itu. Okay. Bila dah dapat panjang keseluruhan tu, menggunakan pita pengukur je. Menggunakan pita pengukur. Mm-hmm. Kebetulan panjang bot ni sekitar 10 kaki, 12 kaki. 11 kaki. 11 kaki. Kita ada 11 kaki. Okey, itu dia punya bacaanlah. Mm-hmm. Okey. Baik. So, para pelajar dah dapat bacaannya. Kemudian breath cikgu. Ukuran half breath. Half breath. Okey. Half breath. Mm-hmm. Di mana kita terus direct lah. Sebab yang macam awak pukul tadi lah, Azhar. Sebab kan? Tak ada kita direct je kan. Dia tak ada sebarang halangan di tengah-tengah bot tu. Kita boleh boleh inilah, boleh apa nama? Boleh ukur direct. Baik, itu dan, dia. Dan ukuran tadi tu kita tak perlu lagi darab 10. Nisbah dia. Sebab itu adalah bot sebenar. Bot sebenar. Bukan replika. Bukan replika. Mm-hmm. Dan selalunya ni Azhar, ukuran bot ini selalunya orang akan ukur dalam kiraan kaki. Kaki betul. Baik. Jarang-jarang orang ukur dalam sentimeter, milimeter. Itu kalau kata replika sajalah cikgu kan. Kita akan guna sentimeter lah. So para pelajar akan mengukur dalam kaki lah. Kaki, ya betul. Okay. Sebab itu dalam pengelasan bot pun, dia banyak kelaskan bot ini mengikut kaki. Okey. Kita ada kelas A, kita ada kelas 1, 2, 3. So itu adalah panjangnya bila mengukur bot yang sebenar ditukarkan kepada kaki, tidak menggunakan sentimeter cikgu. Ya betul. Baik cikgu, bagaimana pula kalau dengan pengukuran LWL? Leg of waterline dan juga pengukuran draft cikgu. Okey, kita boleh saksikan video yang satu lagi ni. Saya akan terangkan satu persatulah macam mana kaedahnya. Kaedahnya lebih kurang sama macam yang saya buat tadi. Okey, baik. Okey, kita saksikan. So, cuma membezakan ini adakah bot yang sama juga? Bot bot yang sebenar. Sama, bot yang tadi juga. Okey, baik, jom kita nak saksikan para pelajar daripada College Vocational Pasir Gudang. Pasir Gudang mengukur panjang bot menggunakan mengukur untuk leg of waterline dan juga draft. Okey, kalau kita tengok garisan yang putih tu, macam setip tu, itu ialah garisan kedalaman bot lah. Okay. Bila tenggelam LWL dia di transom belakang tu lah yang saya terangkan tadi, yang bahagian belakang bot tu kan. Okey. Dia punya kaedah dia lebih kurang sama macam kita kira LWL LOA tadi. Sama. Okey, pelajar tu akan menggunakan satu titik untuk mengukur dia punya jarak daripada titik tu ke pembaris ke pendulum tu. Lepas tu dia akan selarikan pembaris tu dengan tile tu, dengan garisan tile tu, garisan mozaik itulah. Yep. Okey, ini pada bahagian bow dia. Okey. Bow dia.
Okey, kita buat pengukuran pada bahagian bow. Okey, kita mengukur okay, untuk kedua-dua lah cikgu mesti sama dia tadi. Ah, dia selarikan pembaris tu dengan apa tile tu dengan ukuran tile tu. Okey, contohnya pembaris tu apa panjang daripada garisan yang dia ukur tu. Okey. Dekat yang pelajar nombor 2 belakang tu pun sama. Dia akan ukur benda yang sama. Okey, untuk memastikan ukurannya tepat cikgu. Ya, betul. Baik cikgu. Ini kalau tadi dah ukur pada sternnya dan sekarang ini adalah pada bow-nya dan untuk mendapatkan nilai length of water line. Okey, bila kita dah menetapkan pembaris tu pada tempat yang ditetapkan tadi. Yep. And then kita tarik pita pengukur, kita ukur buat ukuran semula. Ya. Baik untuk mendapatkan nilainya itu nilai yang LWL itulah. Cikgu buat tadilah. Ya, dan mereka dah mendapat nilainya. Okey. Okey. Aktiviti seterusnya ini adalah pelajar melakukan aktiviti pengukuran height. Height yang kita ukur belakang tadilah. Okey, dia akan menggunakan satu pembaris untuk menjadi titik rujukanlah. Okey. Baik, ini yang mereka mengukur adalah ukuran high, cikgu. High, saya tersilap, ya, bukan draft. Bukan draft. Sebab tadi yang kita belajar 4 tadi. High, LWL, kemudian LOA dan juga breadth. Breadth tadi. Okey. Baik. Pelajar dapatlah ukuran tadi, bacaan tadi melalui pembaris yang kita panjang-panjangkan tadi tu. Baik, bila cikgu sebut tadi adalah bila ukurannya per boot yang sebenar, maka tidak perlu lagi kiraan yang kali-kali tadilah. Ya, betul. Sebab memang boot yang sebenar, melainkan kalau replika perlulah adanya satu nisbah 10. Ya, betul. Yang mana daripada replika untuk kita dapat gambaran ataupun ukuran sebenar bagi boot yang kita nak hasilkan. Ya. Okey. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan cikgu. Ya. Dalam Mahir Didik TV KPM ni saya rasa sangat teruja dan dapat bangga juga sebab dapat tahu term-term untuk boat-boat. So lepas ni kalau kita naik boat bolehlah kita sembang-sembang kan. Abang ni stern bang. Abang kan. So boleh dimanfaatkan dalam kehidupan kita juga. Boleh. Cikgu mungkin rumusan ataupun kata-kata akhir cikgu berkenaan dengan topik yang kita belajar hari ini berkenaan dengan terminologi dan juga pengukuran boat. Silakan cikgu. Okey, baik. Mungkin ada pelajar-pelajar yang di luar sana yang tertanya-tanya macam mana nak masuk kewipasi gudang ni, okay, nak belajar boat-boat ni dan minat dah tu. Saya nampak ramai di kalangan pelajar-pelajar minat tu. Jadi jangan buang masa. Lepas PT3, terus daftar kepada kita dan insya-Allah kalau ada yang ada rezeki masuk, boleh belajar masuk dengan kita, kita akan ajar daripada A sampai ke Z untuk menghasilkan sebuah bot sampailah siap. Itu dia cikgu sebut tadi lepas PT3 kalau macam saya nak masuk cikgu, umur dah tua dah ni cikgu. Boleh juga. Oh boleh juga. Pelajar tua. Okey baik cikgu, silakan cikgu Zahari. Okey, kata terakhir saya diharap apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat difahami lah dengan ni. Memang agak sukar pada mulanya untuk mengetahui bahagian-bahagian bot ni, lebih-lebih lagi terma-terma yang kita gunakan ada yang baru dengan hari ni. Betul saya cikgu. Percaya tu. Dan saya dulu pun sama juga. Kita blur juga. Tapi alhamdulillah setelah sekian lama kita mempraktikkan terma-terma tu, tak ada masalah lah. Dan apa nama kalau pelajar-pelajar contohnya pelajar lepasan PT3 berminatlah samalah. Banyak lagi bahagian-bahagian boot ni yang perlu kita belajar. Yang saya tunjukkan ni hanya sebahagian asas saja. Asas saja. Okey, baik. Banyak benda banyak lagi. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Cikgu Khairul Razmin bin Abdul Rahman dan juga Cikgu Muhammad Zahri bin Sazali kerana sudi bersama kita pada hari ini. Saya rasa mungkin next time kena jemput lagi ni kan. Untuk kita tahu lagi next pasal kapal, pasal boat ni insya-Allah. Baik, sebelum kita akhiri cikgu, yang mana kita dapat kiriman kad ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar seluruh negara dan ini sangat unik sebab kadnya sedikit luar biasa. Itunya dibuat sangat kreatif. Ditulis selamat Hari Guru cikgu, dia kata untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu kami kenang, tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Terima kasih cikgu. Daripada Devish Bhushan daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Highland. Okey, ini adalah hasil kerja pelajar-pelajar kita. Dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu. Cikgu berdua kerana sudi bersama kita kepada petani dan kepada anda semua yang berada di rumah. Terima kasih kerana terus stay bersama dengan kami di Didik TV KPM. Temu janji Mahir 2 sampai 4 petang setiap hari. Jangan lupa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
TV KPM.